Nita, ambil berkas SPT kita. Pak, teman Bapak sudah datang. Ada apa, Gor? Begini, kawan. Ada penghasilan perusahaan yang belum aku laporkan tahun lalu. Lumayan besar juga sanksi denda yang harus kubayar. Langsung saja kau betulkan SPT-nya. Tahun ini ada fasilitas penghapusan sanksi pajak. Penghapusan sanksi pajak? Betullah, Gor. Kemarin aku sudah betulkan SPT tahun-tahun lalu. Aku cuma bayar kekurangan pajaknya saja. Sanksinya semua dihapus. Tahun 2015 ini adalah tahun pembinaan wajib pajak. Kita bisa memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi pajak. Jangan sampai tahun depan, Gor. Tahun 2016 adalah tahun penegakan hukum, loh. Jadi kita betulkan SPT tahun lalu, Pak? Pasti. Cek juga di tahun-tahun sebelumnya. Siap, Pak. Itu baru, Gor. Kita semua harus taat membayar pajak. Karena kita mau negara kita bisa kuat, mandiri, dan sejahtera.